Ini Giant Set set kedua ya. Berarti kalau Giant Set itu kita nggak usah main berat aja ya, yang kekuatannya. Bebannya cukup lah. Tidak cukup. Terlalu berat, tidak berat. Oke. Biar bisa Giant Set. Soalnya kan 4 variasi langsung tadi saya lihat ya. Nah, biasanya saya nggak hitung repetisi. Repetisi yang penting. Jadi kira-kira ototnya udah nyerah, ganti variasi. Ganti variasi lain itu ya. Ini kemarin saya lihat beli kan ikut di Speedway itu juara 5 ya beli ya. Gimana perasaan ikut Speedway itu? Ya karena ini pun pertama kali saya ikut di luar, dapat masuk final aja udah seneng sih. Nah, mantap ya beli ya. Nah, yang paling saya kagum sih perubahan dari otot kakinya nih. Mau tahu mau lihat nggak otot kakinya? Coba beli kasih otot kakinya. Walaupun nih. Anjing. Nah satu lagi nih betis. Betis nih. Nih bokongnya lihat nih, katanya si bokongnya bekas dikirain orang di ati nyuntik ini. Paha-paha beli, coba agak naik beli pahanya. Biar motivasi untuk anak-anak gym nih, otot kaki jangan sampai. Kaki nih ya. Ini betis nih, belum bokong. Nah, jadi kita lihat. Kasih push beli, beli kasih push beli. Ini berarti persiapan ikut di Batam juga beli ya? Oke, Binus Mania mungkin nanti mau nonton di Batam, kita lihat nih. Jadi Binaraga sekarang ini udah teknologi makin canggih, program latihan makin banyak, informasi yang banyak tentang nutrisi, gimana pola diet, dan terus belajar intinya beli ya? Terus belajar ya? Jangan cepat merasa puas. Soalnya setahun yang lalu saya lihat kan kakinya masih nggak kecil nih. Tiba-tiba tanding di Thailand, wah kakinya gila. Makanya saya langsung nyamper nih, gila mau lihat kakinya nih sebesar apa nih. Jadi Binaraga saya berkembang, usia masih muda 35 tahun. Jadi untuk tanding ke luar negeri masih ada harapan untuk juara. Oke, kita Binaraga Indonesia, jos ya beli ya. Jos beli ya.